Halo semua, selamat datang di channel Pian 100. Begitu banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap. Berbagai penampakan makhluk halus yang sulit dijelaskan oleh akal manusia. Bahkan, di antaranya memiliki rupa yang sangat menyeramkan dan terlihat saat jelas. Nah, berikut 5 penampakan mengerikan yang terekam kamera pemburu hantu. Setelah yang satu ini. Penampakan di jendela rumah kosong. Video yang pertama ini berasal dari sebuah channel YouTube pemburu hantu dengan nama akun Holly Walker. Cerita ini berawal di saat tim pemburu hantu tersebut mendapatkan laporan mengenai sosok makhluk halus yang sering terlihat di sebuah rumah bekas pembunuhan. Karena banyak laporan mengenai sosok makhluk halus yang sering menampakkan diri di rumah tersebut, akhirnya mereka memutuskan mendatangi rumah tersebut untuk melakukan sebuah ritual pengusiran hantu. Namun, saat mereka baru saja menginjakan kaki di halaman rumah tersebut, tiba-tiba terdapat sesosok makhluk yang sedang mengintip di balik jendela rumah tersebut. I don't think anybody lives there, bro, but the head, there's nothing there. There's nothing there, bro. Like it moved? Like there's nothing there. Sosok perempuan di sebuah lorong yang gelap. Mungkin kalian pernah dengar tentang cerita adanya sebuah kapal hantu. Di dalam cerita, biasanya sebuah kapal hantu digambarkan sebagai sebuah kapal tua tidak berpenghuni yang berlayar di lautan lepas. Namun, pernahkah kalian mendengar sebuah kapal hantu di kehidupan nyata? Kapal Queen Mary merupakan sebuah kapal yang dikabarkan berhantu. Kapal yang berada di California ini dulunya difungsikan untuk mengangkut para prajurit perang pada Perang Dunia Kedua. Namun kini, kapal Queen Mary dialihfungsikan sebagai hotel dan museum. Banyak sekali laporan mengenai sosok hantu yang sering terlihat di kapal tersebut. Sosok hantu tersebut berhasil terekam oleh seorang YouTuber dengan nama akun Kian NGC. Cerita ini berawal di saat mereka sedang menyusuri setiap ruangan di bagian kapal tersebut. Namun, saat mereka sedang menyusuri sebuah lorong, terlihat sesosok perempuan yang secara tidak sengaja terekam sedang berdiri di sebuah lorong gelap. Isolation is on this. Yeah, no. She scared the shit out of me. Look, this is she said. Well, B. She said B is the haunt. B480. We're in B340. Yeah, B340. Yeah. Yeah. But apparently, like this deck is the most haunted. B340 is yeah. B340 is the old, not B340.
sosok bayangan hitam di atas atap. Video yang ketiga ini merupakan sebuah rekaman dari channel YouTube Gypsy Paranormal. Video ini didapat dari story YouTube yang mereka buat saat pergi untuk menelusuri sebuah rumah kosong di salah satu pulau. Dikabarkan, rumah di pulau tersebut sering terjadi hal-hal ganjil sehingga ditinggali oleh pemiliknya. Pada saat malam, mereka mulai mendatangi rumah tersebut sambil merekam perjalanan mereka. Namun, saat mereka ingin memasuki rumah tersebut, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan hitam yang muncul di atas atap rumah tersebut. Ted, Mark, and Jamie, tonight as we investigate the haunted woods somewhere in Anglesey tonight. Mungkin kalian berpikir kalau bayangan tersebut adalah sebuah benda yang memang sudah terpasang di atap rumah tersebut. Tapi coba perhatikan lagi, saat mereka berjalan membelakangi kamera, bayangan tersebut tidak ada di atap rumah tersebut. Rumah hantu. Banyak yang mempercayai kalau rumah atau gedung yang ditinggali dan dibiarkan terbengkalai akan dijadikan sarang para hantu. Bahkan, banyak sekali bukti tentang keeksistensian hantu di sebuah rumah atau gedung yang telah terbengkalai. Salah satu kejadian tersebut berhasil direkam oleh seorang YouTuber pemburu hantu asal Arab yang bernama Abdullah Al-Anbari. Video yang diambil pada tanggal 22 Februari 2019 ini memperlihatkan sebuah aktivitas supranatural yang terjadi di gedung terbengkalai. Berikut videonya. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اللي سوي هنا؟ استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله Sosok di kabin rumah. Video yang terakhir ini merupakan hasil rekaman live streaming dari sebuah channel YouTube dengan nama akun Ricky Velasquez. Cerita ini berawal di saat ia sedang melakukan penelusuran mengenai sebuah rumah kayu yang katanya berhantu. Namun, saat ia sampai dan menyoroti salah satu jendela rumah tersebut, terlihat sesosok wanita yang sedang mengintip di balik jendela. Para con la vaya Colombia,
que va a ser a mediados de este mes. Nah, itu dia 5 penampakan mengerikan yang terekam kamera pemburu hantu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan tonton juga video PN100 lainnya. Terima kasih.